Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi, Nash, dalam Nash Channel. Alright, let's go. Kita ikut sini lah. Aku lagi isi minyak. Minyak banyak lagi sebenarnya, tapi esok aku nak balik universiti, balik UIA. So kita isi minyak penuh lah. Alang-alang tu kan. Dah lama aku tak jalan sini. Sama je. Ya, berubah ni. Ya, ya, tengok ni. Ini kalau motor jatuh lah ni, ya Allah, tak tahulah. Anjing sana, anjing. Jangan lintas, jangan lintas. Bahaya. Risau aku tengok anjing. Tengah jalan duduk eh. Aku lupa bawa phone lah. Sejarah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Yes, fine. Bang, mana lah hai, helmet tu. Motor cantik dah. Takkan helmet pun tak boleh beli. Pakailah helmet tu. Sayangilah kepala anda, nyawa anda. Kita tak tahu. Walaupun dekat ke apa ke, still lagi bahaya. Selagi kau duduk atas jalan, duduk atas motor, pakailah helmet. Satu lagi, jangan pakai seluar pendek. Tolonglah. Bahaya naik motor kat seluar pendek. Tu nasihat aku lah. Aku tak ada lah aku pengalaman, tapi aku banyak kali jatuh lah. Alhamdulillah aku jatuh semua pakai helmet. Sebab memang aku pakai helmet. Walaupun dekat-dekat nak pergi kedai ke apa, aku pakai helmet. Sebab aku memang penting. Dia tangan kaki luka boleh lagi. Kalau kepala kena, ya Allah. Seram. Bang, cantik motor bang. Dabar. Nice. One of the dream team, dream team pula, dream motor lah untuk aku. Tapi aku rasa tak beli kot. Beli kot stroke. Entahlah. Kalau ada skill lebih mungkin aku beli. Oh, tapi ni aku suka. Kalau aku pakai motor macam tu, cantik juga. Aku minat motor macam tu, tapi aku tak minat nak pakai. Faham tak? Motor skuter kan, motor kan, macam bentuk-bentuk Vespa kan. Macam bentuk-bentuk Lambretta kan. Tapi tu lah. Aku tak minat nak pakai. Tapi aku minat tengok. Mungkin pakai kejap-kejap boleh lah. Nak buat pakai sebagai daily tak kot. So aku tak suka pakai skuter. Habis smart. So taste aku ni taste klasik-klasik guys. Suka benda-benda klasik-klasik. Suka je lah. Pakainya tok. Pelik kan. Oh, ini pun jalan tak betul ni. Aduh. Bahaya tu. Hati-hati ya guys eh. So oh, laju bang. Oh. Bunyi macam kaprik bunyi. Oh, dia pakai belly pen. Cantik kat belly pen dia. Kecil je. Comel dia.
Salah satu lagi jalan lah. Bahaya kan. Tampal tau macam mana. Tampal lah. Okay, hijau dah. Let's go. Satu lagi dah hijau pun still lagi korang kena tengok kiri kanan. Sebab apa? Sebab dekat Malaysia ni, orang-orang Malaysia ni insyaAllah lah kebanyakannya pernah langgar merah. Okay, so hati-hati. Pastikan kereta semua nak berhenti kan, nak apa buka gerak. Sabar ya lori, sabar ya. Saya lalu dulu. Alright. Oh, dah siap jalan? Dah siap lah. Yes, dah siap. Nice. Oh, kusit. Aku terajak, 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 terajak. Jangan terajak ah sini. Eh, kenapa? Siapa yang hon? Oh, the hon member dia kot. Eh, kosong kisi RM2 je kot. Sebab 2 bar je hilang ni. Tak tahu RM2 pun penuh. Saja nak keluar buat video. Okey. Dah berair ni pahal ni. Minyak lah. Misau. Okey. Go, let's go, let's go. Berair ni geram ni. Banyak ke? Ni minyak ke ni? Banyaknya dia tumpahkan minyak. Eh, tak penuh. Sepatutnya selalunya penuh ni. Tuah. Apa di, aku ah dah penuh lah beli kan. Geram gak dengan apa indikator minyak ni. Macam cara gam. Kita kesannya. Okay, hijau, let's go.